Buat gue, kerja sebagai driver ojek bukan cuma untuk cari uang, tapi juga untuk beramal, sosial, ya istilah kerennya pengabdian kepada masyarakat. Untuk berbuat baik, gak harus nunggu punya uang, gak harus kayak dulu, karena untuk membantu orang gak melulu kok harus pakai materi. Tapi untuk berbuat baik dan menjadi orang sosial, itu berat banget. Banyak banget godaannya. Tapi tentu aja, gue ini orang yang selalu sabar dalam menghadapi setiap masalah. Maaf. Lo tuh kalau belum bisa nyetir, belajar dulu. Kalau belajar sih udah, cuman itu. Maaf ya, Nak. Nak. Aduh. Silakan, Kak. Maaf ya. Gue kagak ngeliat. Ya, silakan, Pak. Kagak jadi deh. Gue takut. Oh, gitu. Ya udah, saya duluan ya, Pak ya. Iya. Oke, Jack. Ya, Mbak. Sini saya bantu, Bu. Berat ya, Bu, ya? Iya. Kasih ya, Mbak. Ya. Ini saya taruh di bawah, nggak apa-apa ya, Bu, ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Ya. Silahkan, ya. Bu, helmnya. Iya. Ya, udah. Ini ongkosnya, Mbak. Ya, Bu. Nggak ada kembalian nih, Bu. Ya, saya juga nggak punya receh, Mbak. Tukar dulu kali ya, Bu, ya. Di mana ya, Mbak? Sini nggak ada tempat nukarinnya. Aduh. Gimana, Mbak? Saya ini kan pedagang buah. Gimana kalau saya bayar aja dengan jeruk? Harganya setengah kilo 15.000. Sama kan? Ongkosnya kan 15.000, ya? Jangan ya, Bu. Saya nyari duit, Bu. Bukan nyari buah. Iya, Mbak. Tapi saya nggak punya receh. Gimana kalau saya ngutang dulu? Kan, Bu. Atau nggak itu deh? Anggur. Anggur saya mau deh. Nggak apa-apa. Tapi harganya 30.000, Mbak. Jadi Mbaknya 15.000 ke saya. Nih, Bang. Ya. Ada bayarnya pakai kredit ya? Sip, Mbak. Ya udah. Mbak. Ada kotorannya tuh. Udah enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah. Kasih ya. Iya, sip. Sini, Kek. Lu siapa ya? Kakek mah cepet banget rupanya. Saya kan yang tadi lewat sini, Kek. Yang kakek mau nyebrang. Ini kakek kayaknya lagi bingung nih, mau kemana nih. Iya, yeah, gue memang bingung. Gue juga kakak tahu gue mau kemana. Ya udah, kakek mau pulang. Alamatnya di mana, Kek? Lu ngapain nanya-nanya rumah gue? Lu pasti mau ngerampok ya? Lu tahu kan kalau gue ini orang kaya? Astaga si kakek mah. Enggak lah, Kek. Saya tuh nanya alamat supaya saya bisa anterin kakek pulang, ya.
Gue juga kagak tahu di mana rumah gue. Gue lagi bingung. Kakek ada KTP? Ya deh. Mana? Ntar ya. Miun Samiun Jalan Pamulang 10, nomor 10. Oh, Pamulang. Oke, sip. Nah, tapi kakek kalau mau order, kakek harus pakai aplikasi, ya. Yeah. Kakek ada HP nggak? Ada. Coba. Ini dia. Wih, canggih banget, kek. Iya, dari anak cucu. Oke, ini saya downloadin aplikasinya dulu, yeah. Terus saya orderin, ya. Bentar ya, kek. Pamulang 10. Oke. Bentar ya, kek. Yeah. Sip. Helmnya ya, kek, ya. Minggir-minggir lu. Minggir, minggir. Eh. Gue mau ngingetin sama